Asik juga. Pasti Mbak Yul belum bangun deh. Tadi malam kan dia habis ulang tahun temennya. Biar Sandra aja deh nyiapin sarapan. Ya ampun si Ucil, asik bener sampe goyang-goyang gitu. Ucil! Ucil! Yeay, dasar budak. Jam 6 tidur lagi, sejam lagi. Sandra! Telepon! Sandra lagi bikin nasi goreng, Mbak! Nanti gosong! Ya ampun. Yulisa! Mbak Yulisa lagi mandi, Mbak! Ucil! Percuma nerekin Ucil, dia gak bakalan dengar. Ya ampun. Segini banyak orang di rumah ini, gak seekor pun bisa ngurangin beban gue, ih! Terima telepon, gak sopan banget. Yes, itu siapa pagi-pagi udah ngerecokin? Kamu itu pasti Ilvani kan? Ini Tante Mirna tahu? Tante, aduh maaf Tante. Enggak, abis barusan ada yang telepon terus langsung ditutup. Itu tadi Tante pakai handphone. Lantaran kamu lama ngangkatnya. Sekarang Tante ditelepon umum nih. Iya Tante, abis Ilvani baru bangun tidur. Maaf ya Tante. Sekarang Tante mau kasih tahu kamu ya Yul. Tante mau ke sana, sekalian mau nginep. Telepon dari siapa sih, Mbak? Aduh, gawat. Tante Mirna mau ke sini. Apa, Mbak? Tante Mirna mau ke sini. Aduh, Sandra tuh udah janji mau ngajak temen cowok ke rumah, gimana dong? Ih, dia kan cerewet banget, Mbak. Itu dia malah petakannya, malah kita belum beresin rumah lagi, aduh. Iya, kita kan semua mau pada pergi. Ya udah, kerjaan rumah biar Ucil aja ngerjain. Wah, ibu, perginya lama banget. Kemana dia? Yang datang Son. Wah bos, panjang umurnya bos. Baru diomongin. Bawa kayu apaan tuh bos? Kamu ini kalau ngomong asal nyablak saja Son. Ini bukan kayu sembarang kayu Son. Ini namanya apa itu? Tongkat sakti dari Gunung Ular. Gunung Ular? Gimana itu bos? Aduh goblok banget emosi Son. Masa Gunung Ular tidak tahu? Gunung Ular itu sudah jelas yang banyak ularnya. Ini nih Son. Ini. Eh bos, mana-mana yang namanya gunung pasti ada ularnya bos. Pokoknya Son, tongkat ini pemberian dari sing arane ular sanca panjang sekali. Mentang-mentang dari gunung ular, namanya juga ular. Apa yang gak ada yang nama yang lain bos? Loh kepripin kamu sih Son. Hah? Kerajaannya juga ular, oke? Gunungnya juga gunung ular. Anak buahnya juga ular semua Son. Lucu bener bos. Iya Son. Bos, ya. Ngomong-ngomong, apa kehebatan tongkat ini bos? Oh, kamu belum tahu ya? Belum bos. Pengen tahu kan? Belum. Oke. Melotot matanya Son, kesono-sonarnya Son. Ya. Oke. Wah, luar biasa bos. Kalau gitu bos, sekarang juga kita satronin ke rumah si Ucil bos. Oke, siapa takut? Ayo. Oke, ayo. Tambah yuk. Tante Mirna itu cerewet. Kayak apa sih cerewetnya? Aduh, tuyul itu datang lagi. Tapi Ucil hadapin dengan vakum cleaner. Tunggu dulu. Nah, itu si Ucil bos. Hah? Tumben kamu gak lari, Cil. Hah? Apa kamu bosan ya? Dikejar-kejar terus? Besan ya? Iya, bos. Iya. Karena kalian tuyul bodoh, gak bisa dapetin Ucil. Eh, Cil. Jangan menghina lo, Cil. Kita berdua dibilang bodoh. Lihat sekarang bos Pampang punya senjata baru dari Gunung Ular. Ya, senjata begitu aja dibanggain. Ayo, tangkap Ucil dulu kalau bisa. Hah? Nantang kamu, Cil, ya? Son, si Ucil lupa, Son. Bahwa si Ucil masih pakai baju manusia. Kalau begitu, kita tangkap aja, Son. Yes, bos. Eh, Cil. Lo gak nyesel lo kalau ketangkap. Ayo, maju. Ayo, Son. Aduh, sudah Nyong alergi debu lagi. Sialan itu anak. Pantesan dia tidak takut sama Nyong, Son. Udah bos, kita keluar lagi dari sini, bos.
Kamu belum pernah kesedot alat ini apa, Son? Ini kan dinding ini kan terbuat dari apa besi magnet. Ah, wong edan kamu. Waduh, kalau gitu kita nggak bisa nembus keluar dong, Bos. Ya embo. Sampai kapan kita di sini, Bos? Selesai. Aduh, pasti Tante Mirna. Uang toh, Tante pikir pintunya kebuka sendiri. Ih, rumah hantu kali. Yulvani itu mana sama Yulisa? Biasa Tante, Mbak Yulvani kantor. Dan Mbak Yulisa masih nyari kerja Tante. Oh, begitu. Biar Ucil yang bawain aja Tante. Gak apa-apa. Kamu tuh buat. Pasti anak baik ya. Lumayan juga anak-anak nggak jorok. Rumah ini juga bersih. Loh, tapi kok vacuum cleanernya ditaruh di sini sih, Cil? Mana boleh? Tante, jangan! Kenapa, Cil? Bos, Cil ke atas, Bos! Kejar terus, Son! Wah, dia tergigit ke bawah, Bos! Ah, kalau itu, ayo pergi, Bos! Payung lagi dari atas. Ucil, jangan lempar-lempar payung begitu dong. Ucil lagi ke belakang, Bos. Cil, mulai lagi mancing. Ayo, cocok. Bandel juga ini anak. Dah. Serang pakai sidar laser, Bos. Rasakan nih, cerot. Gila. Pohonnya sampai bolong. Kenapa, Cil? Kaget ya? Udah biasa, enggak takut lagi. Udah deh kamu nyerah aja. Ya, Son ya? Iya. Enggak bisa. Ucil enggak akan menyerah sampai kapanpun juga. Karena Ucil pengen menjadi tuyul yang baik. Enggak seperti kalian. Masih nyuruh tuyul mencuri. Dengan musim. Hajar aja dia, Bos. Rasakan, Ucil. Masuk dalam tanah, Bos. Percuma saja, Cil. Kamu masuk dalam tanah, Cil. Sinar laser ini yang akan bicara. Son! Bos! Ucil sama Bos! Ayo Son, kejar Son! Kayak burung aja lu, Cil, di atas pohon! Ucil sampai kebulan sama mereka nih. Ucil harus siap-siap melempar bom bola ini ke bawah. Cil, rasakan nih, tamat riwayat kamu! Son! Aduh, Son! Rasain lo! Jalan lu, Cil! Kalau ngelentek lagi! Aduh, Bos. Kepala Samson pusing, Bos. Aduh, sama, Son. Ini juga mumet, Son. Emang, Son, si Ucil itu banyak akalnya, Son. Aduh, keripin, Son. Gagal maning, Son. Keren banget sih, Tante. Tante Mira udah datang? Tante Mira ada di dalam lagi ngobrol sama Bu Yulisa. Aduh, Mbak, itu orang sumpah cerewet banget. Kalau dia lama-lama di sini, Sandra mendingan ngungsi aja deh, Mbak. Aduh, nggak tahan. Kamu mau ngungsi kemana? Udah sabar dikit. Gitu-gitu kan dia tante kita. Mudah-mudahan aja nanti dia berubah. Yuk, ah. Sangat banget sih. Ini lagi yang satu baru datang. Datang jam berapa, Tante? Tadi pagi baru kalian berangkat. Tante jadi sebel sama kalian semua. Sebel kenapa, Tan? Masa dari pagi sampai sore Tante ditinggal sendirian? Memangnya kalian pikir Tante ini centeng apa? Hah? Sandra emang datang jam berapa kamu sana? Tadi pulang sekolah Sandra ada acara dulu sama temen, Mbak. Acara apa acara? Heh, kalau papa sama mama kalian tahu, kalian pasti kena marah. Hah? Mana tadi Tante datang, vacuum cleaner berantakan lagi di sini. Loh? Emangnya si Ucil mana, Tante? Kan tadi disuruh ngebersihin rumah. Apaan? Begitu Tante datang dia langsung ngilang kok. Tante jadi stres pokoknya. Kalau Mas Gimin bilang Tante gak ada ya. Sandra gak berani bohong lah, Tante. Sudah, bilang aja Tante gak ada. Tante mau ngumpet nih ya. Mirna kok pakai ngumpet segala sih?
pasti ada masalah sama Mas Gimin. Hai, lagi pada ngapain? Loh, kok mukanya pada bingung gini sih? Ada apa sih? Eh, kamu, Mer. Tante kirain siapa? Baru pulang syuting ya? Iya, Tante. Tadi sih rencananya mau langsung pulang ke Bandung, tapi karena masih ada utang shop, jadi nunggu dulu deh. Oh, iya. Ayo. Kering. Tante kok jadi kagetan gini sih? Mer. Kalau Mas Gimin, bilang Tante nggak ada ya? Mas Gimin ya? Oh, Tante Mirna? Bilang nggak ada. Nggak ada tuh? Ih, kenyang deh hari ini gue diceramahin, udah ngomongnya kayak bebek lagi. Kuek. Yuk, kok belum pada tidur sih? Besok bangunnya kesiangan lagi. Ih, sayang. Yuk, udah tidur yuk. Cetek. Nah, itu dia sih. Oh, siapin karungnya. Kucing kita tangkap, pokoknya aku di karung, oke? Okay? Oke, okay, bos. Nah, kamu cair. Iya, mulai cair, jangan tanya. Masuk lo, ayo, pokoknya masuk. Masuk, nurut. Nih, kalau gak mau, ini yang mau bicara nih. Hah? Ayo. Masuk. Sin, kamu tidak bisa keluar lagi dari karung itu, Sin. Hah? Karena karung ini sudah diolesi dengan yang namanya apa, Son? Cairan khusus. Oke, Son. Sekarang kita bawa ke kelas dulu. Oke, Son. Sarapan. Enaknya baca koran itu deh. Tan, yuk pergi dulu ya. Dapat. Iya. Dah. Hati-hati. Ngomong-ngomong, kalian pagi-pagi semua mau kemana? Kalau pagi kan memang pada pergi semua. Kalau begitu, Tante sendirian dong di rumah. Loh, emangnya si Ucil kemana? Ucil di mana-mana nggak ada. Aku sangsi, Pampam dan Samson sudah menangkapnya. Mendingan aku ke dalam. Banget sih di dalam karung, bau lagi. Ini bekas apaan sih nih? Loh, mereka pada tidur. Berarti si Ucil kemana ya? Tan, Ucil ada di dalam karung, Tan. Tolongin, Tan, bukain. Udah buka nih, Tan. Kecil, saya gali dulu. Iya. Yang dalam. Terus. Kubur, Cil. Cepet. Lagi tuh. Panggil. Papa, siang. Jangan tidur mulu, geblok. Son, Cil kabur, Son. Masih di bawah si kentang, Son. Serang aja, Bos, pakai tongkat ulun ini, Bos. Ayo, Son, Son. Wah, kentang sama Ucil udah kabur, Son. Ajar, Bos, pakai tongkat ular, Bos. Oke, ayo, Son. Hei, Tang, kurang ngajar kamu ya. Ayo, Son. Brengsek kamu, Cil, ya. Aduh, Son, gagal maning, Son. Bener kok, Mas Gimin, Tante Mirna tuh nggak ada di sini. Ya deh, nanti dibilangin kalau kesini. Oke, ya dadah. Aduh, Mbak jadi bohong lagi deh sama Mas Gimin. Mbak kenapa nggak terus terang aja? Kalau Mas Giminnya tahu Mbak bohong gimana?
Itu dia, Cil. Kalau Mbak terus terang kalau Tante Mirna tuh ada di sini, nanti malah Mbak yang dimarahin sama Tante Mirna. Ada apa lagi nih? Pasti Tante Mirna lagi deh. Ya, iya, siapa lagi? Yul tahu nggak? Tadi tuh waktu di tempat syuting, Mas Gimin tuh sampai telepon ke handphone gue loh. Nyariin Tante Mirna terus. Barusan dia juga telepon. Kasian Dede nyariin terus. Ya abis gimana dong, Ber? Kalau misalnya kita bilang sama Tante Mirna, mampus dia pasti ngomel lagi ke kita. Tante Mirnanya mana? Aman. Dia lagi pergi ke mall sama Sandra dan Yulisa. Aduh, kenapa sih Tante Mirna jadi dominan begini? Yul, gue punya ide deh. Gimana? Yo, gue setuju. Tapi gue lebih setuju lagi kalau Ucil yang ngajarin ini. Cil, kamu ada tugas sama ini ya? Boleh, siap. Ya, sum-sum pam-pam lagi. Mbak, sebentar ya. Ucil pergi dulu sebentar. Serangan ular sancang. Cok! Akhirnya kena juga kamu, Cil. Yason ya? Iya. Aduh, badan Ucil kok jadi lemes sih? Pasti lemes, Cil. Sinar laser ini ada bisanya, Cil. Namanya juga tongkat ular. Iya kan, Bos? Iya dong, Son. Arane juga Bos Pam-Pam. Iya kan, Son? Iya. Nah, kalau begitu begini saja, Son. Iya. Ucilnya kita bawa kerja kita, oke? Okay? Oke. Okay. Hei! Doyol jelek! Wah, kentang, Bos. Sialan, kamu menghina nyongtang ya? Hah? Gini-gini nyongkan ada potongan artis. Ya kan, Son? Iya. Yeah. Artis? Iya. Artis tuyul ya? Pokoknya, kalau bawa si Ucil, lawan dulu si kentang. Iya, Bos. Rasakan serangan ular sakti. Cerot! Serang lagi, Bos. Oke, Son. Cerot maning, Son. Cerot! Mau lagi, nyong potong untuk ngamutang. Cerot! Awas kalian kalau ganggu si Uci lagi. Ayo Cil, awas kalian. Uang satu makan bonus. Ya sudah. Jadi bener nih Tante mau pergi. Soalnya kita-kita masih pada kangen loh. Iya. Iya, Tan. Daripada si setan kecil itu memperlihatkan diri lagi sama Tante. Serem. Tante mendingan pulang aja. Oh iya, bener. Bener, iya, Tante. Iya, iya. Nanti. Tapi kaliannya apa enggak takut? Enggak. Tenang, enggak apa-apa. Bener? Bener. Yaudah kalau gitu Tante pulang ya. Iya, Tante hati-hati ya. Hati-hati ya. Tante main sini-sini lagi loh. Tante main ya, Tante. Tante lihat rupanya ya. Hah? Ternyata kamu yang nakut-nakutin semalam ya?